Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Agus Supriyatna, guru SMP Negeri 1 Purwakarta. Saat ini saya sedang mengikuti diklat calon kepala sekolah tingkat SMP Kabupaten Purwakarta tahun 2020. Salah satu tugas pada tahap on the job training 2 ini adalah pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan atau RPK di sekolah magang 1, yaitu SMP Negeri 1 Purwakarta, dan pelaksanaan peningkatan kompetensi atau PK di sekolah magang 2, yaitu di SMP Negeri 6 Purwakarta. SMP Negeri 1 Purwakarta yang berdiri sejak tahun 1942 ini sampai tahun pelajaran 2019-2020 telah mengeluarkan lulusan sebanyak 75 angkatan. Sebagai sekolah menengah pertama tertua di Purwakarta, sekolah ini pernah terpilih sebagai satu sekolah standar nasional atau SSN, rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI, dan sekolah rujukan yang menjadikan sekolah ini sebagai barometer untuk mengukur maju mundurnya pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Visi SMP Negeri 1 Purwakarta adalah terwujudnya generasi sehat, cerdas, dan berkarakter. Berdasarkan hasil analisis rapot mutu tahun 2019, terdapat permasalahan pada standar isi subindikator 212. Jadi Bapak dan Ibu, dari hasil pembicaraan ini, saya mohon Bapak dan Ibu mempersiapkan program yang direncanakan, yakni perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan, memuat karakteristik kompetensi pengetahuan masih rendah. Untuk itu, maka perlu dilaksanakan workshop peningkatan kompetensi guru sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut. Untuk itu, perlu dilaksanakan workshop peningkatan kompetensi guru sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut yang terdiri dari 2 siklus. Langkah-langkah kegiatan siklus pertama adalah sebagai berikut. 1. Persiapan yang meliputi koordinasi dan konsultasi dengan kepala sekolah. Workshop peningkatan mutu di SMP Negeri 1 Purwakarta dengan ini saya nyatakan dibuka. Kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan meliputi pemaparan materi oleh narasumber, diskusi dan kerja kelompok, presentasi hasil kerja kelompok, mengadakan monitoring dan evaluasi, refleksi sampai kepada tindak lanjut. Hari ini saya ingin hasil refleksi siklus 1 ditentukan peserta yang masih rendah kompetensi untuk mengikuti pendampingan di siklus kedua. Adapun langkah-langkah siklus kedua meliputi koordinasi dengan narasumber pendampingan, melakukan pendampingan secara intensif mengenai kompetensi yang masih rendah, diawali dengan arahan, pemberian contoh, kemudian tugas mandiri dan konsultasi secara intensif. Hasil rekapitulasi dari seluruh data hasil monitoring adalah sebagai berikut. Pertama, adanya peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dalam penyelenggaraan RPK. Dua, adanya peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Ketiga, adanya peningkatan student well-being dan peningkatan prestasi siswa. Kegiatan peningkatan kepemimpinan atau PK dilakukan di SMP Negeri 6 Purwakarta dengan cara wawancara dengan kepala sekolah, PKS Humas dan PKS Kurikulum serta operator sekolah tentang kewirausahaan.
workshop ini pemahaman saya tentang apa itu RPP atau lesson plan lebih baik lagi. Yang kedua, saya jadi jauh lebih paham bagaimana cara menyusun RPP yang efektif sesuai dengan kaidah-kaidah penulisannya. Yang ketiga, proses pembelajaran lebih terarah dengan RPP yang sudah kita persiapkan. Semoga workshop seperti ini bisa terus diadakan sehingga semua para pengajar semakin lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan nama saya Nilu Sekar Anissa dari kelas 9A. Dengan adanya kegiatan workshop penyusunan RPP ini, saya sebagai pelajar SMP Negeri 1 Purwakarta merasa bahwa guru lebih menarik saat menerangkan, sehingga siswa menjadi lebih fokus dan lebih senang. Semoga kegiatan workshop ini diadakan kembali agar siswa prestasinya menjadi meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan kegiatan rencana proyek kepemimpinan atau RPK di Sekolah Magang 1 SMP Negeri 1 Purwakarta ini dan peningkatan kompetensi atau PK di Sekolah Magang 2 SMP Negeri 6 Purwakarta. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.